Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita persembahkan atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita minimal dua nikmat yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yakni imun yang kuat. Betapa banyak orang yang pengen berpuasa bersama-sama dengan kita melaksanakan puasa. Hari ini sudah memasuki hari yang ketiga, tetapi dia tidak bisa melaksanakan puasa bersama-sama dengan kita karena dia terkena penyakit yang salah satu penyakitnya adalah karena virus COVID-19. Oleh karena itu hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang ketiga ini kita diberikan imun yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang insyaallah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil akhir nanti. Dalam sebuah kitab hadis, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi pernah bersabda, dari sekian banyak golongan yang akan saya berikan syafaat di yaumil akhir nanti, di dalam hadis itu disebutkan empat golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang pernah berziarah ke makam Nabi di Madinah, atau orang yang pernah mengunjungi makam Nabi di Madinah, maka orang itu berkesempatan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang meninggal di Madinah. Jika dia pergi berhaji, pergi umrah atau pergi belajar di perguruan tinggi sana di Ummul Qura, lalu dia mati tidak diminta-minta, maka orang itu juga berkesempatan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, golongan yang berkesempatan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ketika selesai mendengar panggilan azan, maka orang itu membaca doa, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ahkum maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini sangat murah meriah. Orang tidak perlu ke Madinah, orang tidak perlu ke tanah suci sekedar untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cukup dia mengucapkan doa atau membaca doa setelah azan, maka dia termasuk golongan yang insyaallah akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan yang keempat adalah orang yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya di awal memberikan ajakan kepada seluruh kita semua untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, bulan Ramadan telah tiba. Ya, sudah hari ketiga hari ini kita bersama-sama melaksanakan puasa, yakni menahan segala sesuatu yang dapat merusak pahala puasa. Tugas manusia ke permukaan bumi ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, adalah untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu model pengabdian manusia kepada Allah adalah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Itu adalah salah satu model pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, malulah kita jika pada hari ini banyak orang yang ogah-ogahan untuk melaksanakan puasa Ramadan, seolah-olah mereka bisa mengatur-atur Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan hanya manusia yang melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala
sang Khalik. Tetapi makhluk selain manusia pun ternyata juga melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah ayam betina, dia rela berpuasa berhari-hari hanya sekedar untuk melaksanakan titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu titah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya? Yakni mengerami telurnya sampai telur itu menetas dengan baik. Itu artinya apa? Ayam juga berpuasa hanya sekadar untuk mengerami telurnya, karena dia tahu tugas di permukaan bumi baginya adalah untuk melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyangka suara lolongan anjing di malam hari adalah suara lolongan anjing untuk menakut-nakuti manusia. Tidak, itu adalah suara sebagai bentuk atau model tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita mengatakan anjing itu menggonggong karena ingin menakut-nakuti manusia. Tidak, itu adalah model tasbihnya. Itu adalah model subhanallahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memberikan kepadanya kehidupan di hari itu. Jangan menyangka suara kokok ayam jantan di pagi hari jam 3 itu adalah suara sekedar untuk lewat saja. Tetapi ingat, itu adalah suara yang dia persembahkan kepada manusia karena dia sedang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat tahajud. Tetapi sebagian manusia masih enggan untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena apa? Dia merasa malas ketika dirinya bersentuhan dengan air ketika dia berwudu. Ingat, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim banyak sinyal kepada manusia pada malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud? Mengapa ada rasa panas di malam hari, padahal biasanya panas itu ada pada siang hari? Tetapi mengapa rasa panas di malam hari? Itu bukan panas biasa. Itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bangun pada malam hari untuk bermunajah kepadanya. Tapi bagi orang-orang yang memang enggan untuk melaksanakan sholat tahajud, dia bangun dari tidurnya, nyalain kipas angin, kemudian menyalakan AC, lalu dia kemudian melanjutkan tidurnya sampai pagi, dan bangunnya terkadang jam 7 pagi, sholat subuhnya diabaikan. Tapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah kemudian mengirim rasa ingin kencing pada malam hari. Mengapa manusia pengen kencing di tengah malam, padahal dia terkadang kencing sebelum tidur? Itu adalah isyarat dari Allah agar manusia bangun pada tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ingat, Anda wahai perempuan, Anda wahai laki-laki, jangan Anda merasakan saya mempunyai IPK yang tinggi, saya bisa bersaing dengan banyak kawan di seluruh permukaan bumi ini. Jangan Anda berkata begitu jika Anda tidak mampu menaklukkan yang namanya tahajud. Ingat, tahajud, semakin Anda dekat dengan bumi bersujud pada malam hari, maka ingat, suara Anda, bisikan Anda di bumi ketika Anda bertahajud, maka bisikan itu akan terdengar sampai di langit. Ingat, ayam jantan yang tidak punya masa depan, terkadang dia lebih konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bangun pada subuh hari membangunkan manusia, tetapi ternyata manusia terkadang lewat dari jam 5 baru bangun. Itu artinya apa? Ayam jantan yang tidak punya cita-cita, yang tidak punya masa depan, terkadang lebih bagus ibadahnya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang saya muliakan, oleh karena itu kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kemampuan untuk berpikir, punya akal, jangan sesekali melanggar atau mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang hari ini berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Seluruh amalan-amalan yang dilakukan adalah amalan-amalan yang tertolak, alias banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak orang berpuasa tetapi dia selalu menggibah. Gibah itu dari bahasa Arab artinya ghaib. Orang itu menceritakan keburukan orang ketika orang yang diceritakan itu tidak ada di sekitarnya. Gibah itu banyak sifatnya, mulai dari segi fisiknya. Ketika dia menceritakan seseorang dari segi fisiknya, misalnya dia mengatakan orang ini tinggi, gagah, tapi sayangnya bau badannya. Maka ketika orang itu tahu bahwasanya dia diceritakan dan dia merasa tidak enak, maka itulah gibah. Gibah itu juga ada pada tentang sifatnya, misalnya orang ini kok pintar tetapi dia kikir.
itu juga adalah ghibah. Ketika dia tahu bahwasanya dia diceritakan tentang sifatnya dan dia merasa tidak enak, maka itulah dengan ghibah. Dan ghibah itu hari ini diteteskan ke air laut, maka bisa mengubah rasa asin air laut menjadi hambar atau tawar. Oleh karena itu, hati-hati dengan ghibah. Ghibah itu lebih dahsyat daripada orang berzina. Ketika orang berzina, dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada orang yang dizinainya, maka selesai urusan. Tetapi ghibah ini banyak dampaknya kemana-mana. Ketika kita menceritakan seseorang sifatnya, lalu kemudian orang itu terdengar sampai kemana-mana, maka banyak yang harus kita lakukan untuk minta maaf kepada orang yang telah mendengar ghibah itu. Oleh karena itu, hati-hati dengan ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kalian memakan daging saudara anda yang telah mati? Fakarihtumu. Tentu jijik kan? Siapa sih yang pengen memakan daging saudara yang telah mati? Yang telah busuk, telah berulat, telah bengkak badannya. Mau enggak? Itu masih lebih baik ketimbang menceritakan keburukan yang ada pada saudara kita. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Karena ending daripada puasa Ramadan itu adalah mengantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung-ujung daripada takwa adalah agar surga menanti kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kultum kali ini. Semoga ada manfaatnya, terutama hindari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, terutama ghibah. Al-Quran Surah An-Nur itu turun karena berkisah tentang ghibah. Aisyah, istri Nabi, dituduh berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi. Hati-hati. Makanya Allah menurunkan surah An-Nur ayat 10-16 untuk membela kehormatan Aisyah. Dan ternyata memang Aisyah tidak berselingkuh sebagaimana tuduhan orang-orang munafik kala itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.